Prabu. Enak padahal enak kok nikah ya Pak Nur ya. Piye ya? Rezeki. Saya tak jalan-jalan saja. Oh yang ngawur niku. Jajak. Kalau mlaku-mlaku kan iki mesti mlaku. Emang kok ngikuti buka mbak ini, aku namanya buka mbak ini kan? Indah rarian, udah aku rari bante.
biar kelihatan tengahnya. Nah, lepas, lepas, tangannya lepas. Lepas, lepas, lepas. Ya, lepas. Adik pegang. Pegang. Bukan mana bunda saya ya? Ya, dihitung ya. Tiga. Ya, sekali lagi ya, tapi jempolnya dikeluarin. Mana jempolnya? Ya, satu. Dua. Tiga. Cekan sambil kanan. Ya, oke.
kasihan banget kita di sini terdampar tidak bisa naik kereta. Pengorbanan orang lain malah kita yang jadi wadali. Misalnya kayak Mas Dorono-Rono kelaparan loh Mas. Mbok sampeyane melas kae dari pojok sana sampai pojok sana. Kasihan banget. Kita kan depro. Mana kata lah kenapa? Makanannya yang bojo-bojo wis dicai barang dok kapiran Mas. Patahe nang omah kon dongo mbai bojone malah gak irene. Bojoku gak takon gosok iki. Loh, bojone nang mbai. Nang mbai. Bang sapa kan dak tempatnya iku nang. Terlantar. Misalnya anak-anaknya kecewa, sapa ngira turu sang. Jujur saya sedih-sedih ngelihat putra-putri Bapak
Bapak Ibu beserta guru dan kepala sekolah. Rasanya apa ya? Nangis. Tersuruh. Ya. Saya sakit sedih. Sakitnya tuh di sini. Mau ngomong juga nggak bisa tadi. Melihat kekecewaan Bapak Ibu beserta anak-anak. Terutama anak-anak yang sudah antusias sekali untuk naik kereta. Ini memang kejadian yang tidak saya sendiri duga. Karena sebelumnya, baru kemarin Sabtu, saya bawa rombongan TK Al-Kausar 5 bis tanpa KTP sama sekali. Dan itu satu kereta full. Kenapa yang sekarang saya bawa 2 bis tidak bisa masuk untuk yang tidak bawa KTP? Tadi saya juga sempat debat, ada beberapa petugas yang memang sepertinya bisa memasukkan kita untuk naik kereta. Karena data-data kita juga sudah akurat. Tadi saya pinjam dari HP-nya Bulis data yang sebenarnya. Itu security sudah mengiyakan untuk kita masuk, bisa masuk naik kereta. Tapi ternyata 2 kali security mencoba untuk memasukkan kita. Ternyata oleh satu orang, tadi mbak cewek itu yang di tempat boarding pass itu tidak bisa, dan bilang kalau per 28 Februari itu sudah pakai IKTP. Dan langsung memang saya debat tadi, karena tanpa pemberitahuan sekalipun kepada kami, karena kami memang beli tiket H-1, jadi baru kemarin kami beli tiket untuk TK Samirangan ini. Itu tanpa pemberitahuan kalau harus pakai KTP. Dan saya jujur, saya merasa sakit hati untuk Bapak Ibu sekalian, karena tadi asisten manajer stasiun seperti meremehkan kepada kita-kita kenapa tidak bawa KTP. Dia sepertinya kayak gak punya hati ya Bapak Ibu ya? Karena untuk hal ke toilet saja KTP sebelumnya tidak seperti itu. Kita ke toilet harus pakai KTP. Padahal kita sudah dikecewakan tidak bisa naik kereta. Untuk ke toilet saja harus pakai KTP. Yang kedua tadi sampai ketemu dengan kepala stasiunnya, sudah pakai KTP tidak boleh masuk sekaligus. Padahal cuma 5 orang saja. Ya, ini hari ini awalnya adalah karena 143 murid SD yang sebelum kita datang tadi itu tidak akurat datanya, sama sekali berbeda dengan data yang dari sekolah. Jadi imbasnya ke pemberangkatan setelah itu. Dan tidak hanya Angkasatur Biro yang mengalami seperti ini, tadi juga ada, cuma bedanya kita bisnya sudah terlanjur jalan dan sampai di Klaten, sedangkan yang biro yang tadi satu itu bisnya masih menunggu di depan. Ya, sekali lagi saya pribadi dan Angkasatur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penggantinya nanti kita akan bicarakan secepatnya. Yang penting sekarang kita langsung ke Kids One. Kemudian untuk makan siang juga. Nggih. Dimaafkan nggih Bapak Ibu nggih. Matur nuwun. Yang penting selamat. Sampai rumah.
Itu masuknya sebelah sana loh. Bawa lagi tiketnya.
Pokoknya kecantal mas. Ternyata dingin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Lagi masih kurang kompak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, kalau semangat jawab salamnya juga harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
apa kabar semuanya? Kabar baik, semoga semua selalu sehat walafiat dan tetap semangat, amin ya robbal alamin. Senang sekali Pak Badut bisa menemani adik-adikku yang penuh semangat, adik-adikku yang ganteng, yang cantik, imut-imut, khususnya dari TK mana ini adik-adik? Iya, TK Desa Sangwirana Temanggung Dikit Van Yogyakarta di acara Outing Class. Karena kurang lebih 2 atau 3 bulan lagi adik-adik sudah mau melanjutkan kemana adik-adik? Ke SD. Nah, siapa yang mau SD? Coba angkat tangan dulu. Wah, semuanya ya. Siapa yang mau ke TK besar? Ngacung lagi. Siapa yang udah mau masuk SMP? Ngacung lagi ya. Nah, yang pasti sebentar lagi mau melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, maka hari ini semuanya diajak bersenang-senang di Kidfan. Nah, selain di Kidfan bisa bermain menikmati wahana, nah ini Pak Badut juga mau menghibur adik-adik. Nanti jika Bapak Ibu semuanya ada sulap, ada bagi-bagi hadiah. Siapa nanti yang mau hadiah? Wah, semuanya mau, coba. Siapa mau hadiah tepuk tangan? Siapa mau hadiah teriak hore? Siapa mau hadiah? Ayo kita lakukan. Siapa mau hadiah teriak hore? Siapa mau hadiah berdiri? Berdiri. Siapa mau hadiah duduk lagi? Siapa mau hadiah berdiri? Duduk lagi, berdiri lagi. Nah, semuanya ternyata penurut ya. Oke, baik, kali ini Pak Badut akan menghibur adik-adik dengan sulap. Tapi ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya yang jadi pesulap Pak Badut, kali ini yang jadi pesulap adik-adikku sayang semuanya. Siap? Siap. Nanti dihafalkan. Pim pim po. Wah, jadi pesulap nanti ya, dihafalkan dulu. Pim pim po. Nah, kali ini Pak Badut mau tanya, di sekolah sudah diajari mewarnai belum? Sudah. Biasanya kalau mewarnai pakai apa? Gelas. Di bawah enggak sekarang? Enggak bawa. Tapi enggak usah khawatir. Coba kalau ini Pak Badut tanya, ini namanya gambar apa? Badut. Oh ya, gambar Badut. Sudah diwarnai belum? Belum ya. Nanti yang mewarnai adik-adik, mewarnanya enggak usah pakai pulas, enggak usah pakai krayon, tapi pakai sulap. Yuk, jari telunjuk tangan kanan diangkat, semua teriak pin pin. Oh. Gambarnya tambah bagus karena sekarang sudah ada warnanya. Lihat warnanya sekarang menjadi merah belakangnya. Kalau ditarik gambarnya, nah jadi ada warnanya. Tepuk tangan mana dan tak ada adik. Wah, berbakat ya jadi pesulap. Lagi apa udah sulapnya? Ada lagi. Nah, ini ada adik. Tahu ini gambar apa? Gajah. Bener. Gajah itu mudah diingat karena ciri-cirinya badannya besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Yuk kita buka dulu buku yang di luarnya ada gambarnya gajah ya. Satu, dua, tiga. Dibuka ada gambarnya apa? Ada adik? Masih kosong ya? Masih kok? Masih kosong ya, disulap ya adik-adik supaya nanti ada gambarnya. Pim pim po. Kita lihat sekarang sudah ada gambarnya. Nah, mana tepuk tangannya? Luar biasa ya adik-adik, padahal cuma belajar sebentar loh sudah jadi pesulap beneran. Ya, sekarang gambarnya dihilangkan. Kan jadi pesulap, yuk jarinya diangkat. Langsung dalam waktu yang sangat cepat gambarnya sudah hilang lagi. Tepuk tangan untuk kurang maju. Kurang konsentrasi. Coba diulang. Nah, gitu dong.
sekarang sudah hilang. Kok tetap ada gambarnya? Padahal kemarin bisa loh dikasih pipo, terus dibuka gini kemarin gambarnya langsung hilang loh. Kok sekarang masih ada gambarnya ya? Ada. Yakin? Cius? Tepuk tangan kalau gitu enggak ada adik ya. Sekarang sudah berhasil menghilangkan gambar yang ada di dalam buku, sekarang sudah hilang seperti semula ya. Katanya udah hilang, gimana tuh adik-adik ini? Oh tadi sudah? Lah makanya itu mengapa tadi sudah kok sekarang gambarnya muncul lagi, kenapa? Berkat bantuan diajak. Ya udah kalau gitu aku mau main sulap yang lain. Adik-adik, satu anak yuk, siapa yang berani maju main sulap? Ayo, ada enggak yang berani maju, satu aja dulu. Ya kamu dulu. Siapa namamu? Farah. Farah, oke. Farah, ambil satu tisu. Farah sudah mengambil berapa? Satu ya. Ya. Sekarang kamu jadi pesulapnya. Masih ingat tadi? Pipa. Ditiup sekarang tisunya. Ditiup. Ku yang kenceng dong tiupnya. Lagi. Kurang kenceng. Paling kenceng. Nah, sekarang kamu buka tisunya. Nah, dibuka perlahan-lahan. Tadi yang diambil berapa tisunya? Oh, tisunya sekarang disulap jadi jadi basah. Coba diulangi ini. Ambil tisunya ya. Nah, ditiup lagi. Ditiup lagi. Terus dibuka tisunya. Nah, padahal tadi satu dikasih pimpimpo disulap, sekarang berubah menjadi dua. Tepuk tangan dulu untuk Farah, langsung bisa ya jadi pesulap, ternyata gampang. Nah sekarang gini, aku satu kamu satu, mana aku dikasih satu, yang mana, kiri apa kanan? Oh yang kanan. Yang kanan mana? Oh ya ada ini. Oh ya ya, sekarang tak ajari caranya main sulap. Adik-adik kalau punya tisu di rumah atau punya kertas atau yang lain, nanti diingat-ingat caranya. Melipatnya selalu ke depan ya. Ke depan, yuk diikuti ya Mbak Farah. Ke depan, satu, dua, tiga. Ke depan terus ya, empat. Berapa adik-adik lipatannya tadi? Empat ya. Nah ini kosong, ini juga sokong. Nah setelah itu, setelah dilipat jadi empat, yuk digoyang-goyang sambil dikasih apa tadi, inget gak? Pim, pim, pa. Yang keempat, pim, pim, pa. Lagi pim, pim, pa. Ditiup. Dibuka perlahan-lahan tisunya. Nah jadi apa Mbak Farah tisunya? Jadi apa? Loh, mak tetap tisu punyamu. Ini punyanya Pak Badut berubah jadi apa adik-adik? Jadi uang, jadi duit. Uang berapa ini? 100 ribu. Ada yang mau? Angkat tangan coba, ada berapa tak hitungnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh kok banyak? Ya udah, tak kasih kuis dulu atau pertanyaan. Nah, siap-siap ya. Adik-adik sudah
diajari membaca surat-surat pendek belum? Sudah. Sekarang Pak Badut mau kasih pertanyaan kalau ingin mendapatkan uang tunai dari Pak Badut. Pertanyaannya untuk Farah dulu. Kamu sudah hafal belum surat Anas? Apal. Telo yang kun a'udzu birabbinnas. Sudah bisa? Benar? Benar. Ya, dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbinnas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi suturin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk tangan. Farah selain cantik udah pinter ngaji, yang ngejari siapa sih? Bu guru. Bu guru, cita-citamu besok pengen jadi apa? Dokter. Wah, calon bu dokter. Dokter Farah. Dokter hewan apa dokter anak? Anak. Nah, spesialis mahal loh bu, spesialis anak. Anak kambing atau anak sapi? Anak manusia. Oh, anak manusia. Pinter, rajin belajar ya. Nah, ini dikasih hadiah uang tunai sama Pak Badut. Kira-kira kalau disuruh pilih, pilih yang warna apa? Merah. Nah, ini pasti ada yang ngasih tahu nih. Merah apa coklat? Tetap merah. Deal. Wah. Merah. Tetap pilih warna merah atau hadiah yang ada di dalam tirai. Nah, ayo. Tetap merah? Deal. Oke, langsung kita buka. Apakah warna merah merupakan hadiah keberuntungan atau Mbak Farah ataukah Yop? Kita belum tahu ya. Oke, hitung 1 sampai 3 yang kompak, yang semangat. 1, 2, 3. Kok malah ada apanya tadi? Wah, jangan-jangan warna merahnya artinya api. Coba diulang, hitung yang semangat. 1, 2, 3. Jangan-jangan merah itu artinya api. Tetap warna merah atau warna yang lain? Merah. Merah. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Kok setiap menyebut merah kok yang keluar api? Wah, berarti merah itu artinya api. Berarti hadiahnya Zhong kalau merah. Wah, sayang sekali kamu belum beruntung dapat hadiah. Coba kalau pilih warna lain, coba sebutkan warna lain. Biru. Loh. Berarti tidak boleh pilih warna merah ya. Wah, pilihnya, oh adanya coklat. Oh, ungu adanya ungu. Ungu mau ya? Ini gak ada dong merahnya. Oh, coklat. Ya udah, gak apa-apa pilih coklat. Nah, ini ada coklat. Nah, coklat ada juga. Oh, gak mau. Yang mana? Ungu, coklat. Oh, biru, mau biru. Oke, biru. Deal lo ya, gak boleh yang lain lo ya. Deal warna biru. Tidak boleh berubah nih pilihan terakhir. Tepuk tangan. Coklat gak mau, biru gak mau. Ya wes kabehnya. Oh gak mau. Tepuk tangan. Akhirnya Mbak Farah sudah berhasil main sulap sama Pak Badut. Dikasih hadiah spesial ya untuk adik-adik yang berani tampil. Ini sudah disediakan, sudah dicepakkan untuk adik-adik ya. Hadiah-hadiah menarik untuk Farah. Bilang apa dikasih hadiah? Terima kasih. Sama-sama, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau hadiah? Oke, sebelah situ gantian yuk. Oh, ini Mas siapa? Boleh kenalan? Alka, pakai L ya, oke, Alka. Di sekolah diajari apa aja? Warna
mewarnai. Mewarnai terus? Menulis. Menulis terus? Nyanyi udah? Nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Nyanyi apa? Pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi ya, tegak. Teman-teman. Alka menyanyi dengan sebuah lagu. Pelangi-pelangi. Selamat tidur. Satu, dua, tiga. Pelangi-pelangiku. Aku siapa terangnya pelangi pelangi ciptaan Tuhan. Wah, selain ganteng, pinter nyanyi, suaranya juga merdu ya. Ini hadiah untuk Alka. Nanti yang lain kalau ingin dapat hadiah juga harus berani maju seperti Alka. Nanti dikasih kayak gini loh, mau nggak? Mau ya, dikasih hadiah kok gak mau. Ini memang sengaja Bu, putra putri bapak ibu dilatih mentalnya kalau sama Pak Badut sejak kecil, sejak dini sering naik turun panggung itu melatih keberanian supaya gak nervous, gak demam panggung, apalagi tampil di hadapan orang banyak itu sudah terbiasa. Ya bilang apa dikasih hadiah. Terima kasih Pak D. Tas dulu. Akrab banget ini, sampai aku dipanggil Pak Di. Padahal aku sudah lama sama budimu. Wadah lagu untuk kamu spesial. Mas Alka memang ganteng cicuit, tapi sayang Mas Alka giginya ompong. Kalau anak kecil gak ompong ya, gigi sebentar lagi tumbuh lagi ya, karena masih gigi susu. Oke, boleh turun, hati-hati turunnya kakinya dulu. Iya, oke. Siapa lagi yang sebelah sini, ayo Mas. Tas dulu dong. Tas, dikenang kita. Nah, Mas siapa kenalan dulu? Shafiq. Ya, ayo mau tampil apa? Nyanyi. Apa? Balon bintang kecil. Bintang kecil ya, dipegang yang keras. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak yang hias angkasa. Aku ingin terbangkan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Pinter nyanyi ternyata. Kamu masih kecil kok udah pinter nyanyi. Bisa nyanyi sejak usia berapa? 40 tahun. Kok 40 tahun? 4 tahun udah pinter nyanyi ya. Tadi album keberapa yang barusan kamu nyanyikan? Ketiga. Baru punya 3 album ya. Teman-teman sudah punya kaset dan CD-nya belum? Yang belum segera ya, berbondong-bondong ke toko besi terdekat, nanti gak bisa. Ini hadiah untuk kamu. Pengen si hadiah apa kalau udah besar? Cita-citamu pengen si hadiah apa ya? Boleh tahu gak Pak, kalau besok sudah gede, sudah besar? Nah, rajin belajar ya, rajin sekolah nurut sama bu guru sama bapak ibu. Kalau ingin jadi tentara dikasih hadiah ya, bilang apa? Makasih. Nah, boleh nurut sama-sama. Turunnya hati-hati, jalannya licin ya. Yuk. Sekarang Pak Badut punya kuis atau pertanyaan. Cepet-cepetan ya, bapak ibu boleh membantu putra-putrinya. Apakah judul lagu yang dinyanyikan Pak Badut berikut ini? Konsentrasi. La 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 la. Oke,
tangan duluan, Mbak saya pahit nih jawabnya, judulnya apa? Kasih ibu. Ibu. Apa judulnya? Ayo. Balon salah, ayo. Burung kakak nanti salah. Ayo. Apa? Judulnya apa? Tapi saya bundar, masih salah, ayo. Apa judul lagunya, ya Bu, di Bante putra-putrinya? Gampang loh, apa deh? Masih salah. Hah? Apa? Pohon cemara juga masih salah. Nah, benar sini. Judulnya lalalala ya. Nah, kamu kok pinter. Pengen jadi apa kamu besok? Polisi. Polisi. Polisi militer, polisi lalu lintas, apa polisi tidur? Lalu lintas. Lalu lintas, pinter. Memang syairnya dari awal hingga akhir kan lalalala. Makanya judulnya lalalala, pinter dikasih hadiah, boleh turun. Nah, berikutnya ini sekaligus mengingat pelajaran SD dulu. Adik-adik kan sudah dikenalkan warna-warna, sudah kan? Yang diingat coba warna itu ada apa aja? Merah, terus kuning, hijau, biru, pink, hitam, putih, ungu, nah, banyak yang sudah dihafal coklat ada. Nah, ini untuk ibu-ibu sekarang. Warna dasar itu ada berapa, Bu? Tiga. Apa aja? Tiga. Ayo, tiga apa lima? Ayo. Merah, kuning, biru, hijau itu warna campuran. Hitam, putih. Lima ya. Nah, dari kelima warna dasar itu kalau digabung, dicampur menjadi banyak sekali warna. Nah, yang Pak Badut tanyakan, jika kertas warna kuning sama merah dimasukkan ke air menjadi putra-putrinya. Putih masih salah. Menjadi basah, betul. Silakan maju ke depan. Nah, kok oranye jadi basah? Kertas kuning sama merah dimasukkan ke air menjadi apa? Basah. Ade, ibu pinter banget. Udah ngajari siapa sih? Maaf, dengan ibu siapa? Wati. Ibu Wati. Oke, memang Bu, kalau anak-anak semacam ini seusia ini kan masih usia emas. Apa yang dilihat pengaruhnya lebih besar daripada apa yang didengar. Seperti yang sudah sering disampaikan Bu Guru, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Nah, coba saya ingin atas dulu Bu, ingin tanya, betul nggak yang Pak Badut sampaikan? Listrik yang nyala terus dengan listrik yang hidup nyala itu lebih boros yang mana? Yang nyala hidup. Tepuk tangan. Betul nggak Bu yang saya sampaikan bahwa apa yang dilihat pengaruhnya lebih besar daripada yang didengar? Listrik yang menyala terus dengan yang hidup nyala, boros yang mana? Yang nyala hidup. Boros yang nyala hidup. Padahal nyala sama hidup itu sama. Sadar nggak sadar baru ingat. Oh iya ya. Terpengaruh dengan apa yang dilihat. Nah, padahal saya mengucapkan nyala sama hidup itu. Oke, okay. Ya itu ibu, ini hanya mengetes saja, mengingatkan saja ya bahwa satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Oke, okay, untuk ibu ini ada hadiah grand prize karena di dalamnya ada tambahan voucher untuk jalan-jalan ke Bali gratis selama 1 minggu untuk 2 orang, ya. Oke, okay. Dari Jogja sampai Bali jalan kaki. Wah. Oke, terima kasih ibu. Bisa kembali ke tempat duduk, kembali ke habitatnya. Sekarang aku mau foto-foto untuk adik-adik. Boleh dong, yuk di sini yuk kita berjubel-jubel, nggak apa-apa. Untuk diabadikan momen kebahagiaan kita bersama Bu Guru juga ya. Boleh Bu Guru di belakang adik-adik kita. Nah, yuk.
boleh dong di sini nggak apa-apa ya, sebentar kok, cuma sebentar. Tapi pelan-pelan, hati-hati ya. Lantainya licin ya. Ada yang berdiri di bawah, ada yang berdiri di atas. Berdiri di bawah, kecil di bawah ya, kecil-kecil. Siap ya. Nanti kalau dihitung sama Pak Badut, hitungan ketiga cis gitu ya. Satu, dua, tiga, cis. Lagi ya, cisnya yang paling semangat ya. Satu, dua, tiga, cis. Boleh ganti gaya, jempol tangan. Oke. Iya, kok malah ada yang terharu? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kebersamaannya. Semoga adik-adik terhibur, berkesan, sepulang dari Kitvan bisa cerita dengan teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih juga ya Bu Guru semuanya, Bapak Ibu Wali Murid juga terima kasih atas kunjungannya. Ditunggu kunjungan-kunjungan berikutnya. Kami ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turunnya hati-hati, pelan-pelan. Diperiksa kembali barang bawaan sebelum meninggalkan tempat, jangan sampai ada yang tertinggal.
Di dalam kereta agar kamu aman selama berkeliling. Selamat datang di Taman Jurassic Kitchen Park. Nikmati petualangan di kereta. Angger Sani. Ini kan dari sini. Beep!
Oke, Dek. Ini apa lagune sing ngajari sapa? Thank you.